Bismillahirrahmanirrahim. Gaspol. Isi bensin dulu. Pertalite ada? Oke. 20.000 aja. Ya. Rp20.000 saja. Oke. Lupa. Tahu Pak jalan-jalan. Mau pulang? Pulang. Masuk YouTube loh, Pak. Asik. Iya. Jangan lupa ya subscribe ya. News Brussel. Iya, Mbak siapa nama Mbak Dinda ya? Cari aja di News Brussel nanti ada ya. Iya. Makasih Mbak ya. Masuk YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sugeng Sonten. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Jumpa lagi di channel News Brussel bersama Mas Imam Bro sing gantenge laka-laka. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Makasih, hatur nuhun, matur suwun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkomen-komen, silaturahmi di YouTuber orang terkenal asli wong Tegal. Salawat serta salam tetap tersurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Bersama keluarganya, sahabatnya, semoga kita kelak mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di hari Sabtu mau malam Minggu ya, sobat, di bulan Januari di tahun baru 2022 ya. Semoga keberkahan menaungi Anda dan diri Bang Penyiar. Amin, amin, rabbal alamin. Selalu bersyukur ya sobat. Sekarang Mas Imam ada di Pejagan tadi ya, di pom bensin Pejagan ya, di Muara Desa Purbuk Selatan. Kita coba mau ke sampai Desa Purbuk Selatan. Semoga nggak hujan ya sobat ya, karena berhubung Mas Imam menggunakan kamera HP ya, kalau hujan berarti berhenti dulu atau videonya sampai di situ. Oke guys, mohon maaf ya. Nama juga YouTuber orang terkenal asli wong Tegal, puas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, kritik, saran, nggak apa-apa mas ya. Sahabat sedulur, sekampung, sedulur sementara mau kritik, nggak apa-apa ya. Kritik membangun, memberi saran-saran buat channel News Brussel ya. Kekurangannya apa ya, maklum saja ya sobatnya lagi belajar. Suasana mendung di Pejagan menuju Ketangguhan nih sobat ya. Alun-alun lancar kelakon. Berhubung lalu lintas padat merayap mau malam Minggu sobat. Malam Minggu mau pulang ke Purbuk Selatan. Aye, asar selamat. Bismillah. Salatullah. Salamullah. Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah. Fadil hadi Rasulillah wa kul lil mujahidillah ya lil bad ria Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad
Ini mungkin nanti sampai Desa Purupuk Selatan kalau tidak halangan, tidak hujan, ngobloknya sampai sono ya malam. Jam tujuan ya, mungkin saya coba mau durasi panjang nih ya, bisa satu jam kurang bisa lah ya. Kita coba dulu bikin video yang durasinya panjang. Oke guys, tadi mau ngevlog di kota Cirebon ya, berhubung kayaknya tadi hujan, soalnya di pas mau keluar hujan, ya udah nggak jadi ngevlog ya. Ini berhubung terang, walaupun mendung-mendung, mudah-mudahan sih sampai rumah terang ya sobat ya, sedulur. Perutnya udah lapar, kerucuk kerucuk, pengen apa itu, pecel lele. Udah punya lele, pengen pecel lele, hahaha. Jalannya nih lumayan nih ya, agak bagus nih daerah sini, dari tadi Pejagan sampai nanti Ketanggungan situ ya, flyover tuh lumayan bagus, beton ya sobat ya. Nanti habis itu lewat Muara Kelarangan, jalannya rusak parah, jadi nggak kelihatan ntar malam ya. Jadi yang mau ke arah jalur pantura ya sobat ya, sedulur, mau ke arah jalur pintas ini ke arah Purupuk Selatan atau daerah ke arah Bumiayu Purwokerto, lewat jalur jalur pantura alternatif ya, lewat sini harap berhati-hati karena jalannya di Desa Larangan sampai Muara Songgom rusak dan masih dalam perbaikan ya. Semoga sampai lebaran jalannya sudah bagus ya sobat ya. Jadi nanti videonya agak gelap ya sobat ya. Ini masih jam 5 kurang cuh menit. Cuh menit. Hari ngomong kok Jan. Primen kabare sobat. Primen kabare, mudah-mudahan apik ya. Kayak ngatis, enaknya mangan mendoan ya. Di Desa Bang Imam ya, sing gantengnya laka-laka di News Brussel, di Desa Purupuk Selatan itu terkenal dengan panganane ya dong. Apa kue ini? Apa kue iwak wader sobat? Iwak wader, walang kayu, pokoknya lah enak, jos gados ya, siga jagung, enak momen. Ciri khas Desa Purupuk Selatan. Kita naik di flyover di Ketanggungan ya sobat ya. Alon-alon aja lah, mau maghrib jadi nggak usah ngebut, sendekala jere wong Purwokerto, jere wong Kesambita, sendekala alon-alon baik itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Lalu lintas padat merayap sobat ya, di sore ini di jam 6 kurang 5 menit di jalur pantura Ketanggungan menuju Larangan sobat. Di sini harus berhati-hati, jangan ngebut karena banyak orang nyebrang ya. Jadi nggak usah ngebut-ngebut, santai saja. Kita lihat-lihat, kalau mau kenceng dikit lihat depan. Soalnya di sini banyak orang pating seliwir. Apa sih? Bahasanya orang karuan. Orang apa, orang penak sobat. Jalan beton tapi udah membelah ya, karena nggak stabil ini jalannya. Karena ini jalan baru nih sobat ya, beton baru maksudnya, tapi udah banyak tambalannya apa gimana nggak tahu ya.
Lelelele. Tadi dari arah Cirebon ke Pejagan kita tadi gaspol terus tempatnya. Kita kejar-kejaran sama NMAX ya, sama apa tuh Vixen terus Mega Pro. Asik banget, jalannya kosong, jalannya bagus lagi. Mau nyari video 1 jam, durasi 1 jam. Bikin video durasi 1 jam, sobat. Biar bisa buat jam tayang. 4.000 jam tayang. Perut udah lapar, tanggung ah nanti aja di kesambi baik. Pengen mangan iwak wader ora kelakon-kelakon. Ya Allah. Pemaning musim udan nek emang golet wader ya angel. Di sini uceng. Sedulur enak men iwak wader sedulur. Darane ora enak. Cuma wis lawas ora mangan iwak wader. Luru angel. Ya mana kecil-kecil kok lurus gede kayak ceperan rekmen pulen. Ngevlog begini ya enak, jadi naik ke motor kayak orang ngebut sambil menikmati alam sekitarnya, gitu. Alam kanan kiri kayak gue, kiwa ke tengen gue kayak penak kayak kau hilang kayak gue. Di bahasanya campuran orang karuan sih orang wes pen komen sing kayak ngapa wes tak kampani ya gue. Si sabar, oke, oke okay, coy, oke bro, masih bersama Mas Imam sing gantengnya laka-laka di News Brussel yang selalu di hati, wih, mantep. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, itu. Hari ngomong jangan digawe-gawe. Mulai gelap, sobat ya. Bareng orang motor kayak cewek kayak batiri kayak ini tuang-tuang hari bengi kayak ngeri gemien gemien kayak ngomong Jawa bayang ngomong sambinan gemien kayak tuang-tuang ini bahaya di sini apa tuh begal gemien kayak sih kita par papa jalannya kepenak nah. Jadi yang orang ngebut ya celeleng ya weh, celeleng weh, banterman. Jadi yang membegal ya, ntar bisa ngudak ya weh, kita aneh. Zaman ini, sing numpak motor, mangane kayak apa, gorengan mendoan, karo iwak wader, karo alang ayu, eh pelagi ini banterman. Oke, tarannya merusak maning ya, mulai rusak ya, sedulur, ya, weh. Mulai rusak ya, weh. Sih ngomong jawanan, weh. Orang nasionalan, jawanan, weh. Jadi anak sih ngomong, ngomongnya jawanan baik, ngomongnya kesambinan baik, ngomongnya perubuk selatanan baik, ya, weh. Sih, yang tak jabani, tak lakoni, weh. Request apa? Mas Ahmad Fauzi, jadi hari ngomong gue bahasa kesambi baik, main selalu main. Men sege ya gue, sak das mau kroak. Apa seri ngomong ya lo? Wis oke ngol luru kamus ya. Luru kamus ini enggak nak ning to material. Kamus bahasa Jawa kesambi ngapa kor kepenak? Ngapa kepenak kok? Wis oke padulin jubrul lah gue wis. Oke karepe are ngomong.
Ini sebenarnya ya sobat ya, sebenarnya sedulur. Sedulur sebenarnya lur, sebenarnya bro. Nah, mau ngapa sih? Kowe ngoceh dhewek kok apa apa cangkeme garing ya kowe ora melas semen yakin. Are melas ya sedulur subscribe ya sing akeh. Subscribe ya tolong di subscribe ke channel Lenyong sing arane News Brussel ya di subscribe melas yo gratis ikin ya kowe ya. Ora rezeki ya engko kok tak dupae wis. Apa sih dupae rokok sebatang ya. Di subscribe rokok sebatang wis tak main ya kowe. Di subscribe akeh tenan jus. Alah kacau. Ya, aja kelalen sabrek. Ning sapa? Ning channele Mas Imam Bro sing arane apa? Sing arane News Brussel ya kowe. News Brussel sing apa? News ke baru kowe ya news ya, ya arane anyar arane Gres. Brussel siapa? Brussel ya nama desa. Apa sih? Brebuk Selatan, Desa Brebuk Selatan alias Kesambi ya. Arangannya kayak gunung, arangnya legok, Taman Sari ya. Terus Taman Muda, Bulak, Heros, Tras, Sidamulya, Arjasari, ya, Arjasari Betu Salam, ya. Arjasari Betu Najah, Anak, weh. Masjid Betul Makmur, ya kan. Masjid Mukurobin, weh. Oke, Desa Kesambi ke wilayah ke temen. Ya, sobat. Ya, ajak lalen ya. Ya, ya klik, pencet. Tinggal mencet toko kayak ngangelemen tinggal mencet cus ya gue ya klik ya gue langsung sabrek ya tonton video ini disit antara anggar sungkanya 5 menit bae wis nah, 5 menit bilang 5 menit langsung sabrek ya gue ya terus like terus komen terserah komennya apa-apa wis karpe Rika ngomong ngorapik ya apa-apa minta terima dasar ngomong ngorapik ya wis ya yang ngomong jawanan kayak mau request siapa Mas Pauji ngomong jawanan bae ngomong kesambinan bae lebih seg ya kue ngomong ketemu dupa apa wis ngomong ngomong bahasa kesambi ngapak kue kok tuh kenapa so ya Mas Pauji hahaha. Mari kita berselawat dulu. Salatun wa salamullah ala toha rasulillah. Salatun wa salamullah ala yasin habibillah. Monggo sekarang tawassal nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kullil mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Monggo sarang-sarang sedulur. Salatun wa salamullah alam tuha rasulillah. Salatun wa salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah diparingi terang semoga lancar ya sobat, enggak hujan. Hujan ya apa-apa bawa rezeki ya sobat ya. Cuma kalau hujan berarti ngebloknya sampai di situ doang ya. Anjuk menotok. Dia anggar udan ya, anggar udan. Ya, kayak videone anjuk menotok ya kowe. Ya, gua terjemah naikin di YouTube ya. Anak. Wingi nonton bal ya. Piala AFF Indonesia buat teman walaupun juaranya runner up juara loro tapi pemainnya apik-apik nom-nom generasi muda terus cara mainnya bagus ya kue cara apa ya pelatih buat teman dari kok sing Korea Selatan Shin Tae-yong ya kue ya pemainnya nom-nom buat generasi muda ya kue spiritnya bagus walaupun kalah wingi karo Thailand tapi orang masalah soalnya anak nom-nom bocah nom-nom ya main contohnya main apik jiwa spirit membela timnas membela atas nama
bangsa Indonesia kue semangat temen laka-laka kue nembek timnas saya kue di era Sintayong bagus, mudah-mudahan Sintayong betah terus diperpanjang kontraknya, main Indonesia mendapat juara lan sepak bolanya maju kayak kue ya aja kayak sindi-sindi pengen bolanya sih pemain timnas kan titipan titipan memangnya helm titipan sendal kayak kue mengkonon mudah-mudahan ya timnas Indonesia apik masa depannya soalnya tahun 2003 Indonesia jadi piala tuan rumah piala dunia U20 wes Barani Indonesia buat teman sih stasiun api kapik ya. Oke guys, seki wis anjok larangan pasar larangan ya sobat ya, wis anjok pasar larangan. Weh, mesti ngomongnya jawaban bae wis. Bukan kok ana sing ngomong maning, yang wong sambil ngomongnya yang ngomongnya jawaban ae kowe ya wis campur-campur wis campur aduk campur semen kayak kowe ya. Lampu merah, lampu hijau. Jam 6 burung adan sedulur. Berhubung musim udan ini jam 6 burung adan. Mana mau pan mandek lah. Jam adan ini jam 6 kok. Kayak apa? Oke, dalane kepenak ya, engko bar larangan e pom bensin ya. Sedulur, bro. Wah, eh. Modalnya angel, di sini gejlugan, di sini lubang, enaknya lubang apa ya? Hahaha, ayo aja dibahas, aja dibahas, seneng lubang, lubang apa? Udah semua kroak, hahaha. Oke, new CB 150R ini bensinnya irit banget sobat ya. Nanti besok mau ganti oli ya. Kayaknya tarikannya kayak wis mulai abot nanti abot abot siapa abot siapa berat ya oke secara ini sangel ya ya alon-alon sobat ya youtuber ya tadi tetap klik subscribe ya aja kelalen ya hormasi imam ya hahaha Mbak Tarno kayak larangan jalan mulai rusak milih-milih larangan lewat jembatan lagi diperbaiki ya mudah-mudahan apa nbada jalannya apik kayak kue harus mudik ya sedulur wong kosong ini ambil tengen no tengen siapa kanan pakai motor yang ngarep kendaraan yang ngarep ya jokote belakiwa kayak kue ya ini kalem persa banter banter pakai kejelukan bukan bawa aja kelalen ya klik subrek like komen share ya ngomongin kayak lambu nyambu ya ini wak wadur ya akin dan ini belakangan sobat ini kita dalane mulai angel ya dalane ke milih-milih lon-lon larangan ini larangan sobat sabar duh tangannya kesemutan aduh pegel. Dalane angel men. Gesluk. Yang motor metik kayak, aduh ngeri kayak yang motor metik oleh kang serah kayak ini sore nyeruk
Wis bro. Ngomong itu bahasa kesambinan wis nyeruk wis. Oran. Ala kadare wis ngomongnya, sing penting tak bener ya kowe ya. Aduh, weteng enak. Weteng enak, jegejelu kaya iki weteng enak ya Allah. Tur duit buat keluarga ya Allah, moga-moga paring berkah selamat. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Idih, ayo ngosok. Jembatan larangan nih sobat ya. Larang jembatan baru tapi wis apa aspalnya sih meluduk, aspalnya sih pada bolong jembatannya wis. Sini tambalan. wis angel dalane iki ambles ke sering kecelakaan kene ke. Ya. Oke, yang mau arah jalur alternatif larangan Songgo Pejagan ya, mau arah Purwokerto harap berhati-hati ya, aja ngebut sing hati-hati ya, kuwi bae ya. Terus komen, like, subscribe ya kuwi gratis ikin ya. Oh bagi-bagi dicor kayak mene penat langsung. Ini kudunya kayak kue. Orang sangat ngebut, kalem. Jalannya miring ya. Kayak agar, bisa ngeblak agar truk takis gini, ngelebak mana miring. Karena kemiringannya kayak ngiri. Asik, alhamdulillah terang, lancar ya. Ye, nu nyeluk tolong ngampurane ya, videonya makin gelap wis. Sementing ta ngoceh-ngoceh wis ya, ngalor ngidul karo-karoan. Yakin asine ta, ye jangkeme wis kesel ngomongnya. Oh, yakin. Gelem busung wis are ngomong. Temenan, we. Ye, ngoceh-ngoceh artine banyu, we. Wis mending tak njaluke nonton njaluk subscribe ya, klik subscribe ya, gratis ikin aja pelit-pelit tonton paling suya 5 menit wis anger sungkan ya Allah. Mulai rusak sahabat jalannya ini ya, karena lagi masa perbaikan, mudah-mudahan sih lebaran kelar ya jalannya. Ini ngeri ini jalannya, harus setel ulang. Tuh. Jalannya kayak milih-milih. Alon-alon asal kelakon. Orang ngebut, ngelip tapi orang ngebut. Santai aja biar selamat. Kayak kue, weh. Ajak lalen sabrek ya sedulur, ajak lalen ya sabrek, klik like komen orang apa gratis ikin. Sharing ngomong melas. Oke, ngoceh-ngoceh weh, waru-waru sanjuk songgom ya kan darah ini. Kita main sen aja biar dari kiri tahu depan. Monitor pun balik ya, cuma kan bilangannya kok jenuh lah, baliklah ada urusan bentar ya, mau hari-hari Kamisnya.
Iya. Hampir stangnya kena pantatnya truk. Kita harus pakai sen terus biar aman, biar yang di depan itu tahu kita mau nyelip. Nyelip pelan-pelan jenenge. Bukan. Dia ntar ngambil kiri sendiri. Enggak, kita enggak usah main bel. Saling menghargai saja. Jalannya bareng-bareng. Wih, bro, dalane ambles kaya kowe. Orang ngerti yang jungkel lo, wawa. Rusak motore. Lon-alon kaya daerah. Larangan Songgom kaya arah Songgom. Tak, Songgom lewat. Dalane kepenak, lur. Yakin. Belum sumpah di hari ngomong. Buat sadan kaya. Dan menulis parapat adan. Oh, anu ro ning arep melon-alon nyelip ge, masa grusa-grusu, mak motor ta. Santai. Bukan wawa. Apa-apa wis. Ngedak-ngedak kayak kebo wis. Apa-apa. Sementing. Oh, selamat. Oh, ro. Tarane. Aduh, kecil. Wis. Jalan ini gejluk-gejluk sahabat, weh, weh, bro. Kau dah di tak top teman ye, cakin, kok ada orang ngandel tak? Buru duit ngerasain pakai kia perjalanan nih. Ambil kanan lah, dah, yang utang enak. Kecak kecil baik untung burung mangan yuk ambil kanan kayak kue tok dalan lah aja udah nongkok ih bisa njok songgo mudan alhamdulillah udah sampai Songgom ini udah kletas, letis, letas, letis penudan baik. Oke, gaspol lagi kita. Kalau hujan udahan dulu ya sobat ya, karena menggunakan kamera HP. Ah, melu-melu truk lah, bablas. Yang melu-melu udan sepale. Wih, krimis stok sih orang apa-apa. Oke, ambil kanan. Alhamdulillah udah sampai Songgom nih, hujan ya.
Mudah-mudahan terang. Cuma gerimis saja. Jalannya sempit nih. Ini mobil bingungin. Ngonggong, bye. Alhamdulillah. Gaspol. Mumpung terang, tadi gerimis, di sini enggak hujan.
Alhamdulillah lancar ya sobatnya, walaupun tadi gerimis mau hujan. Takutnya nih soalnya kamera HP ya, takutnya mati. Ini mudah-mudahan nih tadi gerimis kena air dikit. Lap dulu. Sebentar lagi nyampe sobat ya, nyampe Desa Pruk Selatan. Ini agak cepetan nih, mau hujan. Rabudan lor, rabudan wah. Jalannya kepenak ini nih, baik, akhir pabriknya nih kayak garment. Setelat maning anjung leoper klonengan ya, klonengan paku laut kali gayam, wis lah, loroneng. Potong rambut, harap potong rambut. Park leming dia, kayak dalam Amerika. Ayo sedulur, ajak lalin, ajak sungkan, gratis iki, subscribe, like, komen, matur suwun. Silat maning anjuk, Desa Prupuk Selatan. Desaku, desaku yang indah permai. Oke. Enak nemen kan, jalannya. Jos, di 66 km aja wis, RPM wis. Tenang. Biar nyampe 4000 jam tayang, bikin video durasi panjang. Kayak orang anak sejam ya. Durasi ini setengah jam lu apa terlalu cepet ya, soalnya khawatir udan sih ya, jadi ini ya mikir sebelah ini orang karuan gas polo 46 boleh idola legend Valentino Rossi melayu ini wis wis ngiprit pokoknya wis. Lihat mendingan jok ya sobat. Ya, mohon maaf ya bila gelap ini ya. Ih, mulai gerimis maning ya, Prupuk Selatan ya, ke arah leoper maku laut ya. Aduh, gerimis.
Mudah-mudahan terang juk. Sambi. Oke, gerimis. Wis, lanjut play oper, lonengan. Wis anjuk kali gayam, weh, dulur, kali gayam, weh, pom bensinnya sebelah kanan, oh ya. Oh, pom bensinnya sebelah kanan, weh. Panorama full sinar jaya, weh belah kiri. Aku tuh kena eman beli, mana eman kalau nyong sabrek, ya ceplik gratis iki. Brebes Utara ini sobat. Wis anjuk Brebes Utara. Alhamdulillah lancar aman walaupun gerimis-gerimis mengundang ya. Di depan. Kancane, sobat. Dulu kancane nyong, dagang martabak, ning Brebes Pusri, depan Pusri, ngarep Pusri, Irpan, ya. Bojone wong Brebes Utara, tadi lewat nih stasiun Brebes Utara. Menuju Desa Brebes Selatan ke Sambi ya. Karanganyar. Alhamdulillah terang nggih, paringi terang. Ya, matur suwun pandongane ya. Ngevloge anjuk ke Sambi wae sing bejagan. Daren ora hebat. Walaupun YouTuber ora terkenal asli wong Tegal wae. Aja kelalen subscribe, like, comment, share. Makasih. Arep mlebu Bruk Surupan. Sing biasa banjir nang kene. Lihat maning. Ini peteng.
aroma iwak wadre ini yang geles nemenin. Eh, bruk surupan, assalamualaikum. Mau lewat Gunung Kiai, klakson, permisi, kerombae, Baja Nur. Nah. Dehem. Nah, Gunung Kiai, klakson. Permisi, Mbah. Oh. Anak lanangnya arep lewat. Kudu kaya kowe. Iya, kok. Ya ul. Arep manjat flyover Karanganyar. Karanganyar ya, manjat flyover Enyong. Flyover Enyong Kesambi, bisa Pluk Selatan. Oke, alhamdulillah wis anjog. Eh, bro, flyover Kesambi. Yo. Alhamdulillahirabbil alamin. Oi, oi, ayo ngebut, ayo, ayo, ayo ngebut. Orang main keriting, main keriting, main nyonge wedi yo. Alhamdulillah udah sampai ya Kesambi, udah nyampe Desa Pulpuk Selatan. Rumsel. Monggo arep nelip nyong arep apa nyenten balik iki wis perak mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa pada pakai pilok? Ngomong. Oke, riting kita lakoni jawabane. Oke, sobat. Pamit undur diri, cukup sekian. Bila ada kata-kata kurang berkenan atau videonya kurang bagus, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel News Brussel bersama Mas Imam, bro sing gantengnya laka-laka. Wabillahi taufik walhidayah waridho waniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Sampurasun.
Manis. Oke sobat, sampai di sini jangan lupa subscribe dan komen. Hatur nuhun.